Hai, kembali lagi dengan Ayu Fikri di sini. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya, para subbreaker aku, dimanapun kalian berada semuanya, dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, bahagia lahir batin semuanya ya. Hari ini aku kembali lagi di sini, kita masih lanjut nih di acara live perdananya The Onsu Family beberapa hari yang lalu kalau aku nggak salah gitu kan. Nah, kali ini banyak banget requestan dari BXB semuanya. Kak, ayo dong reaksiin lagu ini dong. Ini lagu ciptaannya Onyo yang dulu pernah dinyanyiin sama Sarwenda, ataupun ini lagu singlenya Sarwenda. Tapi kali ini dinyanyiin sama Onyo duet sama Anet. Tuhan jaga dia. Aku suka banget lagu ini karena emang groove-nya enak banget. Terus dinyanyiin sama Sarwenda yang suaranya manja-manja gitu kan, sama klip yang keren banget juga. Jadi lagu ini tuh benar-benar tercapture banget di otak aku gitu. Nah, kali ini tuh Onyo sama Anet yang nyanyiinnya. Pencipta lagunya sendiri nih nyanyiin lagu ini nih. Gimana nih lagu Tuhan Jaga Dia kalau dinyanyiin sama Onyo sama Anet ya? Aku penasaran banget karena ini bukan lagu duet kan. Akhirnya diduetin sama Onyo sama Anet di sini. Daripada penasaran, langsung aja kita tontonin Onyo sama Anet nyanyiin lagu Tuhan Jaga Dia. Tapi sebelum itu, seperti biasa dong, masa kalian semuanya udah rajin banget nonton video dari aku, rajin banget nonton reaction dari aku, tapi masa nggak subrek? Ayo dong, pencet tombol subrek yang ada di bawah sini, jadi subreker aku. Dan jalan-jalan ke Instagram aku, @aidulfikri_kdi. Kasih tahu video apa aja yang pengen aku reaksiin ya. Langsung lanjut kita. Tuhan jaga dia. Oh, jangan sama Anet. Oke. Sing. Come on. Oh. Hey, stop dulu. Enak banget ya. Betapa aku mencintaimu. Pertama kali Onyo ngeluarin kata-kata betapa aku, itu rasanya enak banget. Groove-nya tuh nyambung langsung sama groove dari gitarnya ya. Nice. Berharap rendahnya endol groove-nya sih, karena lagu ini tuh harus nge-groove ya nyanyinya. Kalau groove-nya kita nggak bisa nyambung tuh nggak enak rasanya. Ini groove-nya dapet banget. Groove-nya dapet, semuanya dapet. Vibranya aku suka juga, nih, lupa. Baru aku ngomongin tadi kan ya, vibranya Onyo enak, dan disini langsung kalah. Beneran enak. Tuhan jaga dia. Gila, di sini enak banget. Ada falset dari Onyo. Tuhan jaga dia. Da-da-da-da-da-da. Langsung ada riff and run-nya. Seperti biasa, Onyo pasti nyelipin tuh sedikit-sedikit cengkok ciri khasnya Onyo. Baru riff pertama langsung keluar, itu ciri khasnya. Ini enak banget loh. Riff pertama ini enak banget. Terima kasih. Oh. Membuat hidupku bahagia bersama denganmu. Oh, banyak banget di sini. Gila, ini akrobat banget. Ada falset juga. Riff and run-nya ada, tambah aduh, banyak banget tadi. Beda banget dari yang pertama tadi ya, sama yang ini. Aduh, gimana mau ngomongnya ya, saking enaknya.
aku nyatohinnya juga bingung nih. Tapi kalian tahu kan maksud aku bagian yang tadi, yang bagian belakang tadi paling akhir itu enak banget, cengkoknya banyak banget. Hai. Ini nyanyinya dengan gaya Anet banget, udah beda banget sama Onyo. Jadi cara nyanyinya Anet ada staccato-nya kau dan aku. Ais, improv dikit. Ais. Apa? Oh. Ah, gila gue senyum-senyum yang ngeliat Onyo sama Anet sini. Wow banget nggak sih? Kayak ngeliat mereka gitu. Es. Aduh, gimana gitu? Tadi ada improv sama Anet juga ngeluarin improvisasi di situ, ada riff and run juga sedikit di situ dikasih. Pas nyanyi bareng sama Onyo tadi kompak banget di situ mereka berdua. Ayo. Ada harmonisasi dari Anet. Kalau kalian perhatiin ya, pas Tuhan jaga dia, ku mencintainya. Pas bagian ku mencintainya, kalian lihat matanya Onyo deh. Matanya Onyo tuh langsung lirik ke Anet. Apakah ini kode? Atau ini memang, sudahlah ya. Tapi kita bikin gosip lagi di sini. Enggak. Cuma aku senang aja ngelihat ekspresinya Onyo sama ekspresinya Anet di sini. Lagi nih. Oh, lirikannya seperti biasa, cintamu Onyo lirik lagi ke Anet dan bagian ending tadi, bahagia denganmu, saling lirik-lirikan mereka berdua. Ada kode-kode khusus ini. Aku enggak tahu nih, kalau ayo yang biasa baca ekspresi atau mikro ekspresi, coba tolong dibaca ini ekspresinya Onyo sama Anet ini seperti apa. Bener-bener jaga dia nih. Onyo sama Anet. Gue senyum-senyum sendiri deh jadinya nontonnya. Enak. Kalian tadi lihat Onyo agak nutup kuping itu buat ini sih, apa biar kita lebih jelas dengan suara kita ya. Kadang-kadang juga penyanyi sering ada, kalian lihat di kupingnya itu ditutup gitu pakai apa ya namanya, aku lupa namanya apa, tapi itu tujuannya biar kita dengar suara kita banget. Jadi kalau kita nutup kuping gini, suara kita tuh akan jelas banget kedengaran. Jadi kita tahu banget suara kita tuh false atau enggak. Karena tadi mau nada tinggi dan mungkin Onyo takut gitu kan. Tapi tadi nadanya aman semuanya. Jadi aku lupa bahas juga Anet sama Onyo harmonisasinya dari Anet mulus banget. Kita malah asik lihat ekspresinya Anet sama Onyo. Lupa ngebahas nyanyiannya Anet ya sama Onyo yang tadi. Harmonisasinya yang tadi, patu ref tadi, enak banget. Bagian sini kan seperti biasa, kalau musiknya itu kosong, kita nyanyinya tuh harus bener banget, nadanya harus bener banget, rasanya harus pas banget. Pas tadi nyanyi Anet Tuhan jaga, nadanya tadi di mana ya, Tuhan jaga dia, ku mencintainya, langsung bam, musiknya Anet juga nambah powernya, terus
Onyo juga nyanyi, Anet langsung pecah suara dua. Mantep. Oh, senyumnya Onyo. Aku seneng liat ekspresinya mereka berdua deh. Jadi suaranya sama ekspresinya tuh match gitu. Suara-suara kasmaran, suara-suara... Kalian ngerti lah ya maksud aku ya. Aku yakin yang nonton ini atau BXB pasti paham ini maksud aku. Oh. Onye, Onyo. Wow. Kok aku makin baper ngeliat mereka berdua ya? Kenapa ini? Aduh, ini nyanyiannya udah pasti enak banget lah ya. Biarpun ini pertama kalinya kayaknya Onyo sama Anet nyanyiin lagu ini. Karena ini memang lagunya Sarwenda, bukan lagu mereka gitu. Tapi ini Onyo yang buat lagunya. Simple, sederhana, groove-nya enak banget. Yang lebih enak lagi di sini ada ngeliatin Onyo sama Anet. Wow banget sih, bener-bener yang bikin baper ngeliatnya. Gak tau ya, kayak ngeliat mereka tuh kayak penuh cinta gitu gak sih? Aduh, kita jadi ngegosip gak sih di sini? Gue jadi ngebahas gosip ya. Aduh, gimana ya? Tapi memang karena aku suka banget ngeliat ekspresinya Onyo sama Anet yang bener-bener nyatu banget sama lagunya. Merekanya juga nyatu banget secara rasa, secara jiwa, secara ekspresi, semuanya nyatu banget Onyo sama Anet. Nyanyian jangan dibilang lagi, udah nyatu semua, kalian bisa dengar tadi. Pecah suaranya nyatu banget. Terus seperti biasa kan, berhenti nafasnya tuh semuanya Onyo sama Anetnya sama, kayak mereka tuh udah punya kode-kode tersendiri dan udah tahu nih pasangan kita ini mau nyanyi seperti apa. Onyo mau nyanyi seperti apa, Anet mau nyanyi seperti apa, tuh mereka udah saling tahu. Jadi udah saling ngisi aja dua-duanya. Keren ini mah. Duet uo kayaknya. Dan ya pasti aku akan tambah uo lagi kalau kalian semuanya lagi nonton ini langsung pencet tombol subrek yang ada di bawah. Kita lanjut lagi, masih ada satu lagi dari live-nya Onyo sama Anet di acara The Onsu Family Live kemarin ya. Terus habis itu kita lanjut lagi ke ada konser Padi Ribbon. Benar, konser Padi Ribbon. Kita akan lanjut lagi ke situ. Jadi semuanya kalian yang belum subrek, ayo tombol subreknya dipencet sama loncengnya juga jangan lupa buat dipencet biar kalian gak ketinggalan nih tadi video yang aku bilang tadi yang mau aku reaksiin. Ya, pencet ya loncengnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.